Melarikan diri dari razia polisi, seorang pemuda yang diduga membawa narkoba di Palembang, Sumatera Selatan, terlibat kejar-kejaran dengan polisi. Upaya tersangka melarikan diri gagal setelah polisi menangkapnya. Tersangka awalnya tak mengaku membawa narkoba. Ia lari karena takut melihat keramaian. Namun polisi menemukan paket kecil sabu dari tersangka. Tersangka tiba-tiba histeris. Tersangka kemudian dibawa ke dalam mobil untuk diperiksa di Mapolresta Palembang. Akan kita lakukan pendataan dan tindak lanjut berupa pembinaan. Namun juga ada dua warga ya yang pada saat razia tadi itu kedapatan atau tertangkap tangan membawa narkotika jadi sabu. Nah, dua orang ini kedapatan membawa sabu sebanyak satu paket kecil. Nah, ini sedang kita lakukan pendalaman dan kita akan kembangkan ya untuk mengejar siapa pengedarnya dan sampai ke bandarnya. Dalam razia cipta kondisi Asian Games ini, polisi juga mengamankan belasan preman, pengamen dan beberapa warga yang tak memiliki KTP. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang.